Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukur lillah ma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tanda-tanda balig. Tanda-tanda balig bagi laki-laki adalah al-ihtilam, yaitu mimpi basah. Kemudian tamamu khamsa asra sanatan, yaitu sempurna umur 15 tahun. Balig itu sendiri adalah, dalam pengertian adalah sudah dewasa, sudah bisa melaksanakan dengan sendiri kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Ini adalah balig. Setiap orang yang beragama Islam wajib melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu syariat Islam, hukum-hukum Islam. Di salat, puasa, zakat, ya, kalau mampu haji. Nah, ini. Kalau sudah balig. Dan juga tanda balig itu adalah telah tumbuh bulu kemaluan. Bagi anak-anak laki dewasa biasanya ini telah tumbuh, ya, bulu. Ada bagian tubuh lainnya yang juga ditumbuhi bulu-bulu, seperti bulu kaki, kumis, ya, jenggot. Nah, ini kalau sudah dewasa itu keluar dengan sendirinya. Ya. Adapun tanda yang menentukan bahwa anak laki-laki ini sudah sampai pada masa balig, apabila telah ihtilam itu, yaitu keluar sperma, baik disebabkan mimpi ataupun disebabkan yang lainnya. Nah, ini sudah harus patuh berkewajiban mandi besar. Dan niatnya nawaitul ghusla li rabbil hadatsil akbari fardhulillahi taala. Saya niat mandi wajib mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Fardhu karena Allah taala. Kalau sudah balig berarti sudah bisa mengerjakan ibadah sendiri dan pahalanya untuk sendiri. Nah, ada kewajiban tuntutan syariat. Adapun tanda balig bagi perempuan itu sampai umur 9 tahun atau 15 tahun. Kondisi tubuh anak perempuan ini berbeda antara satu dan yang lainnya. Ada seorang anak perempuan yang telah genap 9 tahun itu sudah haid. Kemudian tumbuh rambut, ya, di sekitar biologis, ya, di sekitar area kemaluannya. Kemudian ketiga telah menstruasi atau haid. Haid ini adalah merupakan kudrat seorang perempuan, bisa terjadi sebulan sekali, seminggu sekali, golibnya umumnya. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan, bukan dia waktu sakit ataupun istihadah. Memang ini kudrat seorang wanita. Ada perempuan yang sama sekali seumur hidupnya tidak haid adalah Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasul. Nah, ini menstruasi. Kemudian ihtilam, yaitu keluar air mani atau sperma. Anak perempuan apabila telah mencapai umur 9 tahun dan mengalami ihtilam, ia dianggap telah balig atau telah dewasa lah. Sudah melaksanakan ibadah dengan sendirinya, tidak usah diperintah, kecuali masih kecil. Muru auladakum bisholah, perintahkanlah atau ajaklah. Ya, kalau perintah kadang bapaknya tidak melaksanakan, tapi kalau ngajak berarti bapaknya ini melaksanakan. Ajaklah anak-anakmu untuk sholat. Ya, kalau enggan, pukullah. Tapi gairu mubarrah, yaitu pukulan yang tidak menyakiti, hanya pukulan peringatan supaya anak ini mau sholat. Ketika umur 10 tahun nggak mau nih, boleh dipukul, tapi pukulnya jangan keras, hanya pukul sekedar peringatan aja.
supaya tamrin mendidik membiasakan untuk sholat berjamaah. Ini daripada tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila khairik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.